40 kata-kata bijak hari Minggu, penuh makna. 1. Minggu adalah hari refleksi untuk memikirkan, merenungkan, dan mengevaluasi perilaku, pikiran, sikap, motivasi, dan keinginanmu. Infaji. 2. Nikmati hari Minggumu. Milikilah keyakinan dalam hatimu dan keberanian untuk mewujudkan semua impianmu. 3. 5 langkah menuju hari Minggu yang produktif. Bangun pagi, menghirup udara segar, mengatur jadwal, meluangkan waktu untuk diri sendiri, dan berorientasi pada tujuan. 4. Selalu ada sesuatu yang baru untuk dipelajari dan dirasakan setiap hari Minggu. Uskup Gerald Chaucer. 5. Jangan menilai kekayaan atau kesalehan orang dari penampilan hari Minggu mereka. Benjamin Franklin. 6. Minggu. Hari istirahat. Hari meringkuk. Hari bahagia. 7. Hari ini adalah hari Minggu, jadi tolong bersikaplah sesuai dengan itu. Tidurlah, teguk teh, berbaringlah dengan piyamamu, dengarkan musik yang bagus, dan manjakan dirimu dengan tidur siang. 8. Minggu adalah hari yang baik untuk melihat kemungkinan tak terbatas di minggu depan. Bob Saget. 9. Kebahagiaan adalah mandi air panas di hari Minggu sore. Ade Posi. 10. Adalah hari Minggu yang membuat seseorang lebih bahagia untuk Senin pagi. Joan Didion. 11. Milikilah keberanian untuk memulai jalan baru hari Minggu ini dan keajaiban akan terjadi. 12. Selamat hari Minggu. Jika kamu bahagia hari ini, bagikan kegembiraan ini dengan Tuhan. Jika kamu sedih, temukan kekuatan di dalam Tuhan dan ingatlah bahwa Dia selalu ada di hatimu. 13. Setiap hari Minggu adalah kesempatan untuk memulai hidup baru yang penuh dengan berkah. 14. Setelah seminggu penuh dengan kekacauan yang merupakan pekerjaan saya membutuhkan waktu untuk menyendiri. Pada hari Minggu, saya dapat bersantai dan terhubung kembali dengan alam. Linda Jones. 15. Minggu adalah hari favoritku. Emma Caulfield. 16. Tujuan hari Minggu adalah meninggalkan rumah saya sesedikit mungkin. Mark Morris. 17. Minggu, bagi saya, adalah tentang berada di rumah bersama keluarga tanpa rencana. John Lasseter. 18. Selamat hari Minggu. Jika kamu tidak dapat menemukan inspirasi hari ini, jadilah inspirasi. 19. Hari ini adalah hari Minggu dan Minggu yang penuh dengan berkah sudah menanti. 20. Biarkan hari Minggu ini menjadi pelangi untuk seluruh Minggu yang akan datang. 21. Pada hari Minggu yang indah ini, ingatlah untuk mengambil napas dalam-dalam dan bersantai. Nikmati keluargamu, teman-temanmu, dan manjakan dirimu dengan secangkir kopi yang enak. 22. Minggu adalah saat di mana kamu duduk dan merenungkan semua berkat yang telah kamu terima. Tersenyumlah pada semua hal baik yang kamu nikmati. Sarah Train. 23. Kamu tahu apa itu hari Minggu? Itu adalah hari dengan banyak potensi untuk tidur siang. Polly Horvath. 24. Minggu, tidur sampai lapar, lalu makan sampai ngantuk. 25. Selamat hari Minggu. Sebarkan cinta. Tunjukkan kebaikan. Jalani hidup di masa sekarang. Independent Zen. 26. Tanpa hari Minggu, saya tidak akan tahu kapan harus mengerem kehidupan yang terburu-buru. Byron Pulsifer. 27. Ada banyak orang yang melihat hari Minggu sebagai spons untuk menghapus dosa-dosa dalam seminggu. Henry Ward Beecher. 28. Minggu adalah hari yang sempurna untuk mengisi bahan bakar jiwamu dan mensyukuri setiap berkatmu. 29. Minggu. Hari itu, aku banyak merencanakan, tapi sebenarnya tidak melakukan apa-apa. 30.
Meski saya mengerti bahwa semua hari masing-masing sama dengan 24 jam, kebanyakan dari kita setuju bahwa hari Jumat adalah hari terpanjang dalam seminggu dan hari Minggu adalah yang terpendek. Des Mixel. 31. Minggu adalah hari senggang, ketika kamu bisa melupakan tanggung jawab tempat kerjamu dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman, dan kerabat. Infaji. 32. Minggu adalah inti dari peradaban kita, didedikasikan untuk pemikiran dan penghormatan. Ralph Waldo Emerson. 33. Minggu adalah hari untuk menjernihkan pikiran dari semua yang telah terjadi seminggu sebelumnya. Byron Pulsifer. 34. Minggu adalah hari ketika saya bersiap untuk minggu depan dengan membuat daftar tugas yang mustahil dan menjelajahi Pinterest untuk mendapatkan ide tentang cara mendekorasi rumah imajiner saya. Nanea Hoffman. 35. Minggu adalah hari yang sempurna untuk mengisi kembali jiwamu dan untuk bersyukur atas setiap berkahmu. 36. Hari Minggu harus datang dengan tombol jeda. 37. Pada hari Minggu yang indah ini, jangan lupa untuk bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. 38. Minggu pagi ini ada di sini untukmu dengan janji awal baru dalam hidup. Rangkulah dan syukuri kehidupan yang indah ini. 39. Waktu mengalir dengan cara yang aneh pada hari Minggu. Haruki Murakami. 40. Minggu telah tiba. Bersantailah bersama orang-orang tersayang di tempat yang menyenangkan. Semoga minggu ini menjadi momen refreshing terbaik.